Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di Nitno Channel, tempatnya berbagi tutorial dan informasi. Nah, di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagi Bapak Ibu admin perguruan tinggi atau pengolah dari UKNAKES kemdikbud.go.id cara untuk melakukan cetak sertifikat. Silakan Bapak Ibu login terlebih dahulu. Nah, ini di sini saya mencoba di UK Perawat untuk sertifikat uji kompetensi perawat. Setelah berhasil login, kita setting sertifikat terlebih dahulu di bagian sini. Ada setting sertifikat. Nah, di sini ada beberapa yang harus kita lengkapi terlebih dahulu. Dari jenis perguruan tinggi, kemudian nomor keputusan perguruan tinggi di sini, kemudian pimpinan perguruan tinggi ini tanpa gelar, tanggal terbit sertifikat. Tanggal terbit sertifikat ini adalah tanggal SK dari pengumuman uji kompetensi. Jadi kita sesuaikan di bagian sini. Kemudian tempat terbit sertifikat, nama prodi. Di sini juga nama prodi bahasa Inggris juga kita tulis di bagian sini, dan level KKNI-nya kita simpan setelah diisi dengan benar dan yakin, kita klik simpan. Nah, setting sertifikat berhasil diupdate. Kemudian selanjutnya kita masuk ke sini, sertifikat kita klik. Kemudian kita pilih periode cetak sertifikat. Nah, di sini saya coba di sini. Kita klik cari. Kemudian kita checklist di sini, ada untuk row-nya karena di sini hanya 16. Kemudian saya generate nomor sertifikat. Nah, di bagian sini kita generate. Nah, yang perlu diperhatikan adalah generate sertifikat ujian ini hanya bisa dilakukan sekali. Jadi kita pastikan lagi tanggal terbit sertifikat prodi. Nah, ini kita berdasarkan yang kita input tadi di setting sertifikat. Pastikan tanggal dan tahun benar. Tahun pada tanggal akan mempengaruhi nomor sertifikat. Nah, ini akan mempengaruhi dari nomor sertifikat nanti yang akan kita cetak. Nah, setelah yakin, kita klik generate nomor sertifikat di bagian sini. Kemudian kita tunggu. Nah, di sini berhasil dibuat nomor sertifikat. Jadi peserta dengan nomor ujian yang tadi kita generate itu sudah berhasil. Selanjutnya, setelah kita berhasil generate nomor sertifikat, kemudian kita checklist di bagian sini. Kita pilih cetak sertifikat. Kita tunggu. Kemudian kita download, ini adalah sertifikat yang tadi kita generate. Kita download, saya simpan di sini. Nah, ini adalah sertifikat yang berhasil kita download. Nah, untuk mencetak sertifikat ini, ya, di sini ada aturannya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat kembali dari keputusan Direktorat Jenderal Pembelajaran Kemahasiswaan ini di tahun 2015 dengan nomor 641.3/B/SK/2015. Nah, nanti di sini akan ada bentuk dan spesifikasi blanko sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi tenaga kesehatan. Jadi Bapak Ibu nanti silahkan buka kembali, karena di sini ada aturan untuk ukuran sertifikat blanko dengan ukuran 21 cm dikali 29,5. Nah, di sini kemudian spesifikasi blanko sertifikat.
dengan jenis ukuran kertas, kemudian jenis kertas, berat kertas, bahan warna di bagian sini sangat lengkap. Jadi bisa dibuka kembali. Nah, itu adalah bagian depan. Untuk bagian belakang nanti kita print untuk area kompetensi lulusan pendidikan diploma. Ini berdasarkan dari jenjang masing-masing dari organisasi, dari profesi masing-masing alumni kita. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Ya, di sini. Hanya saja untuk sekarang di bagian bawah untuk masa berlaku ini silahkan dihapus atau dihilangkan, karena di bagian sini ini kosong, tidak ada tanda tangan, jadi area kompetensi contohnya seperti ini. Nah, area kompetensi tanpa tanda tangan dan tanpa masa berlaku. Nah, untuk print out bagian halaman pertama atau depannya hanya logo dari perguruan tinggi dan logo dari organisasi profesi masing-masing. Oke, Bapak Ibu, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.